Siang ini gue bakalan pergi ke Palomino Island. Di sana gue bakalan ngunjungin spot untuk lihat sea lions. Dari pelabuhan yang tadi pakai speed ini, habis itu pindah ke kapal yang ini. Kapal yang lebih besar. Kemungkinan jarak tempuhnya itu hampir setengah jam lah. Jadi siang ini kita bakalan pergi ke pulau buat ngeliatin sea lion. Di sini walaupun siang dingin banget sih cuaca. Padahal jam 12 siang tapi suhunya dingin banget. Ini suasana kapalnya. Oliver. Halo. Hiya. Halo. Sekarang di area pelabuhan La Punta. Ini pelabuhannya mirip banget sama pelabuhan Labuan Bajo. Jadi inget rumah. Lihat. Mirip banget sama Labuan Bajo. Dan kita sekarang akan menuju ke spot buat ngeliat sea lion di Palomino. Agak susah spellingnya. Palomino. Cuacanya dingin banget, jadi walaupun di laut pakai jaket dilapis sama life jacket, double jacket. Oke, let's go. Hampir setengah jam, akhirnya sampai di Palomino. Jadi ini pulau pertama yang banyak sea lionnya. Bisa dilihat. Di sini gelombangnya lumayan tinggi, tapi speednya lumayan terawat semua. Jadi untuk para tamu aman kok untuk berlayar di sini juga. Oke, waktunya berenang bareng sea lion. Tempat ini keren banget. Di sekeliling gua tuh sea lion semua. Jadi cara biar sea lionnya deketin kita, diam aja, jangan dikejar. Keren juga, swimming with sea lions. It's really amazing! Mulut gua berasap. Di Peru juga ada gurun, nama gurunnya Cuika. Jadi gua sama Maria, Mama Well. Halo. Hai. Jadi dia bakalan jadi model buat foto di sini sama bikin video. Are you ready? Ready. Yeah. Oke, okay, let's go. Gue bakalan nyobain sandboarding. Satu tangan megangin kamera jadi agak susah. Gue berharap gue gak bakalan jatuh atau kameranya rusak. Oke, okay, let's try. Oke, try one more. Seru banget, asli seru banget. Baru kelar foto-foto sama bikin video, kita pindah ke spot ketiga. Lagi pada beres-beres. Ini mobilnya senior. For Widi. Siang ini kita lanjutin eksplor hutan Amazon. Dan kali ini kita berharap bisa nemuin monyet Amazon dan beberapa spesies lainnya. Gue suka banget sama suara dari hutannya, itu kayak bener-bener berasa gitu hutan belantara. Jadi gak ada polusi suara yang lain, gak ada suara mesin, suara kehidupan manusia, peradaban kayak gitu kan. Udah sejam trekking kita masih belum nemuin katak beracun sama beberapa spesies monyet. Jadi kata guide-nya, dia udah mulai dengar suara monyet sama suara beberapa burung. Oke, kita lanjutkan perjalanan.
Jadi kita lagi di the biggest tree house. Biasanya orang Amazon bisa bikin rumah di atas puncaknya, di atas pohon itu. Eh. Gede banget pohonnya. Mungkin kayak kalau di Indonesia pohon beringin kali ya. Pagi ini kita trekking ke tempat suku adat dari Amazon. Orang-orang di sini menyebutnya kayak semacam community gitu. Jadi si suku Amazon ini masih hidup dengan cara mereka. Ya, bisa dibilang belum terkontaminasi sama kehidupan modern gitu kan. Oke. Gue penasaran sih ngeliat suku Amazon tuh kayak gimana, budaya mereka gimana, kehidupan sehari-hari mereka kayak gimana. Oke guys, let's see it. Jadi di sini ada klinik yang dibuat nama NGO dari Amerika. Ini buat ngebantu para suku lokal dari Amazon. Dan jalan ini pun ini bantuan dari NGO dari Amerika. Bisa dilihat. Dan akhirnya kita sampai di tempat suku adat Amazon. Bisa dilihat. Itu kayaknya ketua adat ya. Kita disambut, disuruh masuk ke kayak semacam rumah kebesaran mereka. Oke, gue bakalan coba masuk ke rumahnya. Halo, sir. Oke, ini rumahnya. Gue lagi ada di rumah suku Amazon. Populasi dari suku Amazon ini cuma ada 400 orang. Jadi sangat-sangat terbatas sekali. Dan mereka pun masih hidup dengan benar-benar tradisional banget. Jadi jauh banget sama kehidupan modern. Jadi ketua adatnya menjelaskan beberapa hal dalam bahasa suku Amazon. Jadi ini suasana suku Amazon. Halo. Bapak ini ketua adat ya, ketua suku. Dia nggak bisa bahasa Spanyol, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka punya bahasa sendiri, bahasa Amazon. Bapak ya. Ya. Halo. Ini adanya. Di suasana itu benar-benar sangat primitif. Mereka hidup sehari-hari kayak gitu. Nih sekolah ini nih. Halo, ha. Gue lagi rekam perkampungan suku Amazon pakai drone. Jadi ada total di sini 400 orang populasi dari suku Amazon. Malam ini kita bakal hiking di hutan Amazon. Kita lagi kasih briefing. There. The hiking is gonna last. Go some back 1 hour. Yeah, okay. Jadi kemungkinan 1 jam hiking malam-malam di hutan Amazon. Gue enggak tahu kita bakalan ngeliatin apa aja. Yeah. Okay, ready. Yeah. Let's go. Let's go guys. Let's go. Asli ini pengalaman pertama gue. Hiking malam-malam di hutan, hutan Amazon lagi pertama kali banget asli. Biasanya gue kalau hiking di hutan gitu kan siang atau pagi ngeliat sunrise atau gimana ya kan. Ini malam-malam buat ngeliatin binatang di malam hari, serem gak tuh? Belum lagi katanya kan binatangnya macam-macam. Ada ular dan lain-lain lah. Baru mulai hiking udah ada tarantula. They're hunting mostly.
is mosquito. Ah, that's a good one. I like this one. Tarantula. This is a tarantula Amazon. Gue nggak tahu bakalan kerekam kamera apa enggak, soalnya gelap banget. Semoga dengan senter bisa agak kelihatan dikit lah. Gue excited banget. Gue penasaran banget lihat ini sih, kayak anaconda gitu-gitu. Kayak korban pas waktu kecil gitu kan nonton film anaconda. Anjir, itu keren banget tuh film. Sekarang gue ada di Amazon, tempat habitatnya anaconda, gila gak tuh? Oh, ada tarantula. Ini banyak banget tarantula yang berbahaya. Ini ada tarantula besar banget. This is the black one. Tarantula. Jadi enggak boleh. Even the snake sometimes are hiding. Malam ini waktu binatang-binatang di hutan Amazon. On the ground, you don't know, you mungkin see very kita well. Bisa dapat king cobra, every anaconda, step that you are spider, look at this. Do it. Yes. Ini the wolf spider. Laba-laba serigala. Ini memang motifnya itu kayak serigala. Keren banget pokoknya. Ini juga punya venom, cuma gak terlalu berbahaya. Ya lumayan lah, bikin teriak-teriak. Jadi ini termasuk keluarga dari kalajengking juga. Tapi dia laba-laba. Di Amazon orang nyebutnya Komo Black Spider. Kita ngelewatin jembatan kayu gitu, dan jembatannya agak riskan, jadi harus jaga jarak. Per orang itu jaraknya 2 meter. Jujur, ini pengalaman yang gak bakal pernah bisa gue lupain. Karena kayak pas di Indonesia gue cuma bisa tahu Amazon itu kayak dari Net Geo, ya kan? Terus kayak lihat film-film kayak anaconda, film-film serem gitu kan biasanya binatang-binatangnya di Amazon. Sekarang gue lagi ada di hutan Amazon di malam hari dan kayak gimana gitu tiba-tiba, ya kan? Gue gak bakal bisa lupain sih. Jadi guys, asli gue gak bakalan pernah lupain pengalaman ini. Walaupun belum nemuin binatang yang gue cari, cuma kayak gue amazed banget sama suasananya gitu. Kayak hening, suara kehidupan banget gitu kan. Angin, suara binatang-binatang. Asli, lu gak bakalan pernah dapetin ini selain di Amazon. Mungkin hutan lain ada, cuma beda lah feelingnya, ya kan. Oh, udah selesai. Kita udah balik ke hotel. Mission success. Siang ini kita explore sungai Amazon dan sekarang lagi nyariin spot untuk bisa berenang sama dolphin. Kemungkinan sih bisa berenang, cuma nggak tahu tergantung situasi. Sama kita bakalan mancing ikan piranha. Jadi ini kapalnya bersama Eric. Eric. Jadi Eric ini adalah co-founder dari Explore Peru. Say hello in Indonesia. Yeah. Halo, selamat siang semua. Halo, selamat sahia. Selamat siang semua. Selamat siang, we are. Sebelum pergi ke Peru, yang gue tahu tentang sungai Amazon itu kayak di Indonesia kita sering nonton film-film yang binatang-binatang gitu kan. Di Amazon itu banyak anaconda besar, terus buaya besar-besar, binatangnya macam-macam banget gitu kan. Memang dari secara ilmiah juga di sini banyak spesies yang belum diketahui juga sih. Jadi makanya gue excited banget buat explore sungai Amazon. Ya, maybe kita bisa nemu binatang yang mantep-mantep atau yang aneh-aneh yang belum pernah kita lihat. Gue sih berharap bisa ngeliat anaconda. Ya, serem juga sih, cuma penasaran aja ngeliat anaconda di real life-nya gitu kan. Dan anaconda di tempat habitat aslinya. Kita lagi nyari dolphin. Di sini ada dolphin juga yang warna pink. Jadi kalau bisa di Indonesia dolphin itu kan di laut tuh. Ternyata di Amazon ada dolphin di air tawar di sungai Amazon. Cuma agak susah sih nyarinya. Kita udah nyampe di spot mancing piranha. Jadi di sini gue bakalan mancing dengan ini umpannya nih. Daging sapi tradisional pancingannya, sama yang lain juga nih. Tuh, tadi udah dapat beberapa, ada 2 orang, cuma dapatnya bukan piranha, kayak ikan lelenya Amazon gitulah. Sekarang gue bakalan coba, ya guys, lihatin ya.
Ini teknik mancing piranha. Nama tekniknya shaky shaky. Disarankan pakai life jacket karena arus bawah sungai itu kuat banget dan Amazon itu dalam banget airnya. Kalau gue lurus ke sana ikutin arus itu gue bakalan nyampe di Ecuador karena perbatasan antara Peru ikutin sungai Amazonnya nyampe di Ecuador. Sensasinya itu kerasa banget. Lu berenang di tengah-tengah sungai Amazon hujan-hujanan dan lu tuh nggak tahu di bawah ini ada apa. Bayangin lu sendirian di tengah-tengah sungai Amazon. Renang di Amazon itu apa ya? Lu gak bisa melihat dasar ya. Sungainya keruh. Dan yang lu tahu tentang Amazon adalah piranha, anaconda, banyak buaya. Jadi adrenalinnya itu loh, di saat lu loncat di tengah-tengah sungai Amazon, lu tuh gak tahu di bawah lu apa. Apapun bisa terjadi gitu kan. Jadi ini bakalan jadi pengalaman yang gak bakalan pernah gua lupain. Berenang di tengah-tengah sungai Amazon dengan keadaan lagi hujan dan badai.